Ramdor KMP Ihan Batak Jebol, Senin tanggal 31 Mei tahun 2021 sore. Akibat insiden ini, satu unit mobil Avanza hitam BK 1421 Kipe yang hendak menyeberang ke Dermaga Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir nyebur ke Danau Toba. Saat peristiwa terjadi, warga berbondong-bondong berusaha mengevakuasi mobil yang katanya berisi 5 orang penumpang. Evakuasi mobil Avanza ini berlangsung cukup dramatis. Dari sejumlah video yang beredar di grup WhatsApp terlihat bahwa masyarakat sempat kesulitan menarik mobil yang jatuh ke Danau Toba. Terlihat sejumlah orang, khususnya kalangan pemuda menarik tali tambang yang diikatkan ke mobil. Dalam rekaman video itu terlihat pula mobil Avanza tersebut sudah nyaris naik bagian depannya ke dermaga. Tapi tiba-tiba saja mobil tersebut mundur lagi ke perairan Danau Toba.